pihak pimpinan telah pun membuat keputusan berkaitan dengan calon berdasarkan kepada kriteria-kriteria, berdasarkan kepada penilaian-penilaian yang dibuat secara mendalam dan juga berdasarkan kepada barisan yang ada, ya, bukan hanya berdasarkan kepada seorang individu. Dan atas dasar itulah akhirnya pihak pimpinan membuat keputusan perlu ada seorang menjadi wakil daripada beberapa orang yang dikemukakan. Maka menjadi tanggungjawab pihak pimpinan untuk memilih seorang, kerana hanya seorang yang akan menjadi wakil parti. Dia tidak boleh dua orang atau tiga orang. Maka keputusan memilih seorang itu dinamakan dan dia menjadi wakil kepada kita. Soal sama ada dia seorang lelaki, dia seorang perempuan ataupun dia seorang ahli di situ atau ahli bukan di situ, tetapi yang paling penting ialah orang yang berada di kawasan itu, yang familiar di kawasan itu. Ya. Kerana itu adalah keputusan yang dibuat setelah meneliti pelbagai faktor, pelbagai kriteria. Pihak pimpinan tidak akan membuat keputusan hanya berdasarkan kepada pandangan individu. Yang amat berhormat, Perdana Menteri tidak akan membuat keputusan berdasarkan hanya kepada penilaian beliau. Seperti yang saya sebutkan berkali-kali, beliau mengamalkan prinsip-prinsip musyawarah dan juga musyawarah maksudnya konsensus untuk mendapat melihat pandangan-pandangan, mendengar pandangan-pandangan. Selain daripada itu, dengan menggunakan ya kajian pandangan dan kita mendapati, yang berhormat pimpinan mendapati bahawa itulah cadunya.